Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam liputan Almanar News. Baik pemirsa, saya sedang berada di Pesantren Modern Almanar, di mana sedang dilaksanakan penyembelihan hewan kurban yang diselenggarakan oleh BKM Masjid Haji Ibrahim Abdul Wahab pada Rabu 19 Juni 2024 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Acara ini dimulai dari proses pemotongan hewan kurban berupa 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing oleh 20 orang sahibul kurban. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian daging kurban kepada pengurus dan guru pesantren Almanar, anak yatim di sekitar Kampung Lampermai, dan juga sebagian warga yang berhak menerima daging kurban. Demikianlah liputan saya kali ini. Saya Anissa Rahmatillah. Mohon maaf undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم هذا عن إكرام بن محمد أمين جد أغسطينا ودي بنتي إدريس أدم بن عيد حبيبة بنتي أحمد أنوار بن محمد نور نور كيسة حياتي بنتي أم نور عباس منادية بنتي عبد الله حسن ومن أهل بيتهم اللهم تقبل منهم ومن أهل بيتهم Prof, dari SOP enggak ya? Infak salah. Leo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza minka wa laka. Allahumma hadza an jazla naqiyya binti M. Habib Husaini. Berlian Adam bin M. Reza. Zakaria bin Tengku M. Junid. Akmal Ulia binti Muhammad Nasir, Sutinah binti Abdullah, Raudhiyah Ulfa binti Muhammad Nur, Cudmika Indriyati binti Idris Mahmud wa an ahli baitihim. Allahumma taqabbal minhum wa min ahli baitihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza minka wa laka. Allahumma hadza an Abendi bin Nurdin Devia Yanti Syahrul Ramadan bin Sulaiman Muazzinul Akbar bin Ismail Muhammad Rosmadini bin Muhammad Yusuf wa an ahli baitihim. Allahumma taqabbal minhum wa min ahli baitihim. Allahumma hadza minka wa laka. Allahumma hadza an Farida binti Tuku Abdul Jalil wa an ahli baitiha. Allahumma taqabbal minha wa min ahli baitiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepat di lebaran ketiga Idul Adha, Almanar berhasil melaksanakan kurban sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing terdiri dari 20 sahibul kurban. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para sahibul kurban
Semoga Allah memberikan kemudahan usaha kepada kita dan rezeki yang baik sehingga kita dapat berjumpa lagi di tahun depan. Terima kasih kami ucapkan mewakili pesantren dan BKM dan seluruh asatidz Al-Manar. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.